PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin, Amin. Atas hal itu Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekadar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin, 19 Februari 2024. Meski begitu Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi Amin. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi Amin. Namun PKB mengaku tak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi Amin. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.